Tapi kalau bisnismu hasilnya cuma 1 juta, sementara ada lowongan kerja jadi karyawan yang dapat 2,5, apa yang terjadi dengan bisnismu? Dia ditinggal, nanti dikoreksi lagi di bagian keuangan. Ya. Kelompok 9 siap berlatih wirausaha. Kita bisa. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa makeup yang sistem pembayarannya menggunakan m-banking atau transfer dan juga bisa cash. Nah, pembayarannya dilakukan di awal sebesar 30% dan 70% di akhir setelah makeup selesai. Sistem pemasaran Divan Makeup menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan platform lainnya. Keunggulan dari Divan Makeup menyesuaikan budget pelanggan, tapi dengan hasil make up yang memukau dan mengikuti perkembangan tren make up zaman ini. Berarti sudah berjalan ya? Oh ya. Pertanyaan berikutnya. Rata-rata satu bulan menerima make up berapa orang? Ini sangat global, satu bulannya itu 15 klien. 15 orang? Ya. Pendadari 15 orang. Wah, oh, luar biasa, tepuk tangan. Oh!
masyarakat dalam kawasan kita itu siap untuk memadai, siap untuk membantu. Kami membantu. Siang, salam Melayu, salam Pancasila. Saya Abdul juga. Kalau dengar namanya, kesannya orang Jawa. Ya, apalagi kami ditambahin Mas atau Sijaya, lebih Jawa lagi. Mulai dari kita ya kalian ya, belajar bersama ya. Semangat terus yang tadi sudah mendapatkan penghargaan dari Jakarta Lama, yang belum terus berinovasi yang memperbaiki keluarganya agar tetap baik dan lebih baik lagi. Kan ini dan bagus dan swab itu juga penting ya, nanti bisa Anda lakukan pada saat Anda mau menampai usaha atau pada saat Anda itu melakukan usaha itu. Sehingga Anda tahu apa sih kekuatan produk Anda, apa ancamannya, ya tadi masih ada yang salah dan sempat dibetulkan oleh Pak Atul. Sehingga kedepannya kami berharap bahwa nantinya dengan bekal kewirausahaan perajian hari ini bisa semakin ya, membuat Anda percaya diri di dalam berwirausaha. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Thank you.